Pong. Tarik ikan putih. Wow, kelihatan ikan putih, Pong. Besar sekali, Pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Coy. Hari ini edisi libur kerja, kita turun mancing, Coy, di season 3. Oke, Coy, ini lagi nunggu teman, Coy. Saya sudah di posisi tempat kapal berada, tapi teman belum datang, Coy. Ini sudah jam 7 pagi tapi pada belum datangan ini. Kita tunggu aja, Coy, ya. Nah, ini kapal, Coy, yang tenda kuning, kapal ketinting, kapal yang sama seperti kemarin kami nyewa ini, Coy. Satu ketinting ini 100.000. Lama betul. Ah, diam sudah kau. Oke, bos Nur, dari tadi nih kita sudah di kapal. Tadi tunggu jam 6. Mantap, Coy. Ayo kita meluncur, bosku. Kita OTW ke lokasi pertama. Oke, Mas Bro, kita sudah sampai di spot pertama. Kita dihajar galor, bosku. Galornya besar. Ini yang biasa bikin kita muntah. Nah, tapi semoga kita bertahan. Oke, Mas Bro, kita turunkan pancing dulu. Saya memakai umpan udang hidup. Bismillah. Padahal dekat aja dari darat ini, Mas Bro. Tapi ombaknya kayak di tengah laut. Aduh, kedalaman 5 meter. Langsung strike, bosku. Ah, lumayan, weh, lumayan ini, bosku. Oh, kena mata aja. Bisa kena mata. Kasiannya. Strike, bosku. Kena matanya dia, lumayan lah. Dapat lauk di rumah mata belok. Oh my god. Sepertinya mau mendung ini, Mas Bro. Awannya turun ini. Woi, orang Afrika Selatan nalek, bosku. Strike. Wah, strike dia. Dia ini. Kan pogo. Hai. Turunkan. Betul, harus dirilis karena kecil. Kecil. Ini namanya opung, bosku. Dari Afrika Selatan. Ini spot saya ini, bosku. Saya sudah tandai ya dia botol. Wah, bebanget. Agak dari tahu tuh lokasinya di mana ini. Banyak botol dikit-dikit di sini di laut. Aku muncat. Itu ada yang nonton orang muta kan? Cari. Iya, penasaran dia. Belakang teman putus, Mas Bro. Padahal kedalaman cuma 5 meter. Kenapa main di YouTube lubuk ayam? Kami 4 orang, bosku. Beda-beda suku. Ada dari Jawa, ada dari Ternate, ada dari Afrika Selatan. Dari mana boleh? Dari timur loro sale. Tuh, dari timur dia, bosku. Iya. Langsung disampar. Nah, itu teman di depan, Mas Bro. Orang dari Ternate sama dari Jawa Timur katanya. Makan dulu, Pung, karena tadi lapar. Ya,
anak-anak. Wih, strike lagi bos tuh. Kayaknya ini lumayan bos tuh. Kayaknya apa lagi? Agak. Wih, salah putus. Lepas. Cek. Mocil dia ternyata. Ayo lauk-lauk. Semoga dapat laut buat seminggu. Parkur bosku. Nanya. Mur. Kayak mur, baru turun mur. Hei, biji nangkau. Lumayan biji nangkau ini. Besar ini. Makan-makan saya punya umpan. Panggil mama um. Panggil mama um. Panggil mama um. Kurang aja. Matamu cungkil nanti. Kurang. Panggil mama um. Tarik ketambah lirinya ke sini murah. Sialan. Berani sekali dia makan umpan kita bos. Go. Panen hari ini kita panen biji nangkau. Tidak apa-apa. Kita kan mau cari lauk edisi libur kerja ini kita ini tadi. Buat lauk bos, soalnya tanggal tua sudah tak ada sudah. Rahasia diantara kita terbongkar. Tanggal tua. Tanggal tua. Wah, oke main gato, diam-diam. Wahai legato. Itu yang di belakang itu jabatannya formen, tapi tidak ada uangnya. Obat mulai menurun mas bro, sudah tidak deras seperti tadi pagi. Wah, di belakang narik mas bro. Kalau kayak gini ketambah nih mas bro, lihat Afrika Selatan. Kan tompel mantap jiwa. Eh, aku mau rokoknya. Pokoknya orang tua untuk sementara mancing ikan masnya di kolam tidak bisa bosku, dikarenakan kolamnya lagi tutup selama COVID-19 bosku. Kita mancing laut aja tuh, belajar ombak biar tidak ngabut. Kejauhan memang. Antem lurus botol itu aja. Katanya ke botolnya. Tadi bisa sekali Mbak Ai mau muntah sudah aku tahan terus kan. Teman dari Afrika Selatan mas bro. Wow! Ketambah kakaknya. Eh,
Afrika Selatan. Mantap. Tidak sia-sia datang jauh-jauh dari Afrika Selatan mancing di Kalimantan. Sudah. Mantap jiwa. Walaupun ini di pinggiran, tapi ikannya nggak kalah bosku. Keluarin tahu ini wah, pemancing pada senang sih bosku. Karena kami saya nggak bisa kasih spotnya bosku ya, karena kan ini rahasia kawan-kawan. Tujuannya bentang wahai Tanjung Laut. Oke, woi Mas Bro, besar. Hei, kita strike Mas Bro. Mantap. Hei, aduh ngikut. Masih malang. Kenapa nih? Tambah deh. Wey, mata belok Mas Bro. Lumayan. Berapa ini? Wey, 5 cari Mas Bro. Mantap. Pinggiran aja Mas Bro. Kedalaman 5 meter. Ini kalau malam sini lancar kanekenya Mas Bro. Sama ikan putihnya. Terkadang kalau lagi pas rezekinya ada bambangannya bosku. Eh betul-betul bosku. Di depan lah. Wey! Mata belok juga. Wih, besar juga itu, lebih besar lagi dia. Besar lagi, Bro. Kurang ajar. Lebih besar lagi, Bro. Kurang ajar. Wah. Hey, lihat kawan. Oh, kawan kita dari Afrika Selatan narik mulai besar sekali ini bosku. Ikan apa ini? Dari tadi dia bosku menarik terus sampai diputar-putar kapalnya. Ikan apa itu? Kita lihat bosku, kita mendekat. Ikan apa ini? Ikan apa ini bosku? Wow, tarik terus, mancing bolang, kedalaman 3 meter, ada juga ikan besarnya. Selam aja, tangkap ikan. Kedalaman 3 meter, bisa aja ini. Selam aja. Apa ini? Bahaya pung, tarik terus pung. Tidak, takutnya pancingnya meler. Betul lagi. Orang senarnya kecil aja nih. Ikan putih tuh, Pong. Ayo, Pong. Tarik ikan putih. Kelihatan ikan putih, Pong. Besar sekali, Pong. Tarik, Pong. Wow, jinti lagi. Ikan putih, jinti. Hei, 3 kilo. Hei, kedalaman 3 meter aja, bosku. Alam satu hobi dari Afrika Selatan. Takutnya melar pancingnya. Hei bosku, kedalaman 3 meter, tidak nyangka kan? Tidak nyangka, langsung sambar. Karang hidup di sini bosku. Oke coy, sudah tengah hari ini, sudah jam 12. Saatnya kita balik pulang. Perut udah lapar. Ikan hasil hari ini lumayan coy untuk laut selama seminggu. Oke coy, ini hasil saya mancing setengah hari coy. Lumayan coy. Panen ketambak sama ikan belok coy. Mata belok. Mata belok ya, mata belok katanya. Nih, lumayan ketambaknya. 5 jari coy. Lumayan coy. Dibakar ini. Manyam-manyam ini. Ini mata beloknya coy. Ini kedalaman cuma 3 meter coy, 3 meter sampai 5 meter saja cukup menghasilkan ikan lumayan banyak ini coy. Oke coy, sekian, kita mau pulang, sampai ketemu lagi coy di edisi libur kerja season 4. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.